Yo 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 yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuy, ketemu meneh karaku adik anak desa. Selalu ngadua hal dari saya. Oke, cuy. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe ya, ye. Subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa subscribe ya. Oke, guys. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dari produk dari Adi Anak Desa, yaitu ini sih, madu murni. Ini dari lebah tawon Apis Carana. Ini untuk bulan ini bunga sengon seperti ini. Kalau yang ini bulan 3, agak sedikit pahit manis. Ini bunga ketela. Kemudian untuk yang kedua produk dari adik-adik desa, ada keripik tempe. Insya Allah aku akan kasih label, ini adalah keripik tempe greget. Nah, jadi gregetnya itu sudah makan satu, waduh pengen makan terus sih. Jadi yang ketiga ada tiwul maiden. Nah, yang sudah pesen harap sabar, karena ya keterbatasan barangnya. Kami mengutamakan kualitas, bukan barang yang banyak. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di vlog kali ini, di malam hari ini ya guys ya. Ini alhamdulillah adik Nenset tambah batik guys. Tadi terdengar suara owe owe, terdengar owe owe. Iya nih ya. Bukan aku loh. Bukan aku dia. Tadi deket kenang dengar suara owe owe ngono ya. Owe owe. Nah, ternyata itu. Ternyata siapa nang? Ternyata cimut dia. Oke. Ternyata cimut melahirkan guys. Nah, ceritanya kan gini, tadi malam tadi jam sekitar jam berapa tuh cimutnya itu owe 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 cuy. Nah, ini jam berapa ini guys? Jam 2 bangunin adik-adik desa guys. Jam 2 cimut itu ternyata mau pengen melahirkan guys. Dia itu minta tolong, tolong tolong bantuin aku. Mana nang nang nang. Nah, ini loh guys. Wih, masih satu guys. Itu nah, anaknya guys. Apa lek kedua lagi, ketiga lagi malah metu anaknya lagi ya. Iya. Nah, ini loh guys, anaknya masih keluar satu ini guys. Duh. Wih. Lucunya ya nang anaknya. Iya, masih kecil itu anaknya. Biarin lo. Sambil mimik dong. Tarik mimik itu. Jangan wis aja lo nang. Biarin lo. Ya wis entang kontakan ne. Apa? Ndak boleh kuwi kene nang. Jangan, aku masih mau melahirkan lagi ngono lo kuwi ge cimute. Oke, pagi batu sakit. Lo. Ini jam 2 loh guys. Risa juga bangun, pengen menyaksikan pengen menyaksikan si cimut melahirkan. Kita apa tunggu di sini ya nang ya. Anak juga melak-melak maem. Iya, anaknya melak-melak maem ngono. Tidurnya di bawah malahan. Iya. Kenang di sini ya, ikut berdoa sama ayah lo. Berdoa, ya Allah, selamatkanlah Cimo dan anak-anaknya ya Allah. Tidak ada yang meninggal. Semuanya sehat gitu lo, berdoa. Apa nanti ada bodoh? Teman dilarang kena
Dilarang piye? Dilarang. Dilarang ke jalan. Hmm. Ibu sini-sini ayo kita berdoa sama Cimut dan ibu sama Mbok diajak. Mau melahirkan lagi Mut? Belum guys, tuh anaknya masih terus satu, masih satu guys. Ayo ibu duduk sama Mbok berdoa. Ayo duduk. Ayo duduk. Mbok. Mbok malah jauh kuno. Mbok malah jauh kuno ya. Mungkin itu di sini. Jam 2 waktunya tuh. Nah, telah lahir ya anaknya Cimut pada hari Minggu jam 2 malam ya guys. Mbak di sini. Oh iya, Mbak di situ. Mbak di situ. Iya, kayak sambil berdoa ya. Kena suka lek Cimut melahirkan. Dia terus buat mainan. Ya lek masih kecil belum boleh lho, lek wis besar boleh. Lek masih kecil ngono ibuke marah nanti. Apa digugah yang Cimut paling ngerek kenang mong. Ya benar. Digugah sambil kasih. Heeh. Ki anakmu nyanti sih tok. Oh kuwi. Apa lagi? Satu, dua, tiga, lulus. Iya. Tiga. Iya lah ya. Nyapa deh? Iya melahirkan ke ngono nang. Makanya ditunggu sambil berdoa ngono. Masih satu ya guys. Apa cuma anaknya satu ya guys ya? Anak itu cuma satu. Aku enggak kelihatan. Oke guys ya, dilik sambung besok ya guys ya. Itu kelihatannya mau melahirkan lagi guys. Ini kayaknya anaknya laki-laki nih guys, sing satu. Apa? Biarin nang. Kenapa? Biarin. Masa anaknya misi tak gue nggak? Mungkin celotatnya pakai celotat-celotatmu. Yo tak lahiran. Ki nyangkune ta iki, Mang? Ora dirisiki sesuk. Nanti diselam ada lon jajane basah bare. Iya. Tenang. Kayak masih mengumpulkan tenaga lagi lho, Cimu tenang. Untuk mengeluarkan anaknya lagi. Oe. Oe. Alhamdulillahirabbil alamin. Keluarga Adi anak desa tambah bate. Ya, benar. Wis saya bubuk lagi lek ngono ya. Ya, lek lihat ke besok ae lho. Besok tahu-tahu anaknya banyak ngono. Bubuk ya. Ini keluar banyak.
Biar bisa oleh bangkok kok. Kalau Gasik masih dia mengumpulkan tenaga-tenaganya untuk mengeluarkan anaknya lagi. Oke guys, nantikan part selanjutnya dari Adan Nisa ya guys ya. Alhamdulillah Adan Nisa tambah batih guys ya. Si Cimut melahirkan pada hari Minggu jam 2 ya guys. Ini jam 2 malam loh guys. Oke, cukup sekian dulu untuk vlog kali ini. Doain ya untuk Cimutnya sehat dan anak-anaknya ya guys ya. Karena si Cimut itu adalah kucing yang disayang sama Reza ya guys. Oke, saya Diana Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. Kenang suka enggak kalau Cimut melahirkan? Iya, ditanya ayahnya di situ loh karena Mbak duduk. Kenang suka? Eh? Bilang dia apa enggak? Iya. Kenang suka? Kayak mintanya nanti anaknya berapa si Cimut? Tawa. Terus? Cewek cowok. Oh, cewek cowok. Cewek cowok. Apa? Iya, piye. Mintanya dua apa satu? Cimute melahirkan. Eh? Oke, terus. Aling ngambil cewek secara dua, aling ngambil cowok aku dua. Oh, minta empat. Dua. Oh, dua ya. Oke, guys. Bye bye guys.